Di sini saya akan bahas mengenai tentang kanker prostat. Jadi kanker prostat ini merupakan kasus kanker pembunuh nomor 3 pada laki-laki setelah penyakit stroke dan juga penyakit jantung. Kanker prostat ini tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat sehingga kanker ini hanya ditemukan pada laki-laki saja. Yang cenderung terkena kanker prostat yang pertama yaitu pria yang berkulit hitam atau ras negroid. Jadi kalau misalnya menemukan salah satu gejala di atas ini, sebaiknya dianjurkan melakukan pemeriksaan di tenaga